Dan hari ini, marilah kita melangsungkan kerja kita. Kerana kerja kita ni kerja Islam. Islam tetap mulia. Sama ada menang kalah, tetap mulia Islam ni. Wawasan kita bukan wawasan dunia saja, wawasan hari akhirat. Dunia ni jadual yang pendek saja. Kalau kita fikir kelebihan ini, sudah tentulah kita akan bersemangat. Dan sebab itu, bila Nabi Muhammad SAW bersedih dan duka cita, Allah SWT bawa Nabi melancung dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dilihat kerajaan Allah yang maha besar. Kerajaan atas dunia ini hanya habuk yang halus saja. Ditemukan dengan Rasul-Rasul yang berjalan pengikutnya ramai. Rasul-Rasul yang pengikutnya sedikit. Rasul-Rasul yang berjalan seorang diri, tak ada pengikut. Kalau jadi calon pilihan raya, orang tak undi dah seorang pun. Nabi Nuh AS 950 tahun. Ada riwayat mengatakan 20 orang yang ikut 900, hampir 1000 tahun. Ada kata 80 orang saja. Kalau bertanding pilihan raya, tak balik di posisi. Tapi Nabi Nuh tak berhenti. Apa yang penting, Allah Ta'ala sebut, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu sekadar kemampuan yang ada pada kamu dengan kekuatan. Asyair Syed Khutub menafsirkan ayat ini dengan makna kita mesti membuat persediaan sekadar kemampuan kita. Kemampuan kita tidak sama dengan kemampuan lawan kita. Duit mereka lebih banyak, jentera lebih banyak, kekuatan lebih banyak, lebih banyak pada kita. Tetapi sekiranya kita menyediakan kekuatan dengan ikhlas, kemampuan kita ditampung oleh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala boleh melakukan lonjakan dalam perjuangan.